Halo teman-teman, selamat datang kembali di channelku. Kali ini aku akan membahas tentang OpenX yang saat ini dalam fase testnet. Seperti yang kalian ketahui, jika kalian baca di x.com atau twitter.com bahwa OpenX saat ini sedang melakukan testnet jaringan. Jadi bagi kalian yang airdrop hunter di aplikasi BTCS mining yang dulunya, yang sekarang sudah merilis coin core, jadi jika tidak ada halangan di bulan April akan mainnet OpenX nya maka daripada itu bagi kalian yang mengejar airdrop OpenX, tidak ada salahnya mengetahui tentang jaringan dari OpenX ini ya. Ada beberapa syarat yang harus kita lakukan dalam melakukan uji coba jaringan testnet OpenX, yaitu kita harus memiliki saldo di jaringan CoreDAO, boleh berapa terserah saldonya yang akan kita gunakan untuk gas fee. Dan kemudian kita masuk di website agix.org/long/voucher. Nah, alamat ini nanti aku sertakan di link deskripsi ya. Kita buka wallet MetaMask-nya di sebelahnya. Kemudian kita buka website AGX. Kemudian connect Web3 Wallet. Tunggu sebentar untuk verifikasi, karena di akun satu saya yang ada coin core-nya, jadi saya pilih di akun satu. Kita next-kan, kemudian connect. Nah, maka websitenya akan berubah seperti ini. Dan kemudian kita akan menambah jaringan testnet di OpenX nya di bagian bawah ini, add long testnet, kemudian kita tambahkan. Tunggu sebentar untuk verifikasi, di approve ya, kemudian approve, maka akan beralih dari jaringan CoreDAO ke OpenX long testnet, switch network. Kemudian kita masuk di walletnya, apakah sudah ada testnet dari OpenX? Ternyata ada ya. Oke, sekarang kita akan menambah USDT-nya. Nah, untuk menambah USDT ini, kita memerlukan gas fee dari Core. Connect wallet Web3. Kemudian switch network. Claim testnet USDT. Tunggu proses. Nah, di sini dibutuhkan estimate gas fee sebesar 0,0067. Kita confirm saja. Tunggu proses kembali. Oke, token claim was successfully submitted. Oke, close ya. Kemudian kita masuk di website longhoopopenx.network/launch. Silakan ketikkan di website kalian. Nah, kita akan menambahkan beberapa koin di testnetnya OpenX. Kita masuk ke wallet. Kita connect, tunggu verifikasi, next, connect, oke, long testnet sudah connect. Kemudian kita akan tambahkan koinnya OpenX, tunggu beberapa saat,
add token. Oke, sukses. Kemudian kita akan menambahkan long. Add token. Kemudian agi. Add token. Sukses. Nah, lihat USDT saya sudah ada jumlahnya sekitar 23,9 lebih USDT yang kita lakukan tadi menggunakan gas fee-nya Cordao. Kemudian setelah itu kita akan melakukan swap antara USDT ke OpenX atau ke OWX. Silakan saja menuju websitenya, yaitu long swap OpenX network. Nanti linknya saya sertakan di deskripsi ya. Jadi untuk swaps kita sebagai contoh saja 1 USDT, maka kita akan mendapatkan 0,3 OpenX. Kita langsung swap, confirm swap. Tunggu beberapa saat. Kemudian di sini ada transaksinya ya, confirm. Transaction submitted, berhasil. Coba kita lihat di walletnya apakah berhasil. Nah, lihat di OpenX nya sudah ada jumlah saldonya. Nah, itulah dia tutorial ataupun cara melakukan swap, tambah jaringan, kemudian tambah koin di uji coba OpenX ataupun tes jaringan di OpenX yang akan mainnet sebentar lagi. Jadi bagi kalian yang menunggu untuk mainnet OpenX, bisa dijadikan pengetahuan bagi kalian agar supaya pada saat open mainnet kalian tidak kebingungan atau tidak susah payah dalam melakukan ataupun menambah jaringan di jaringan OpenX. Itu saja informasi dariku tentang menambahkan jaringan testnet di OpenX. Jika suka dengan video ini, boleh silakan like, share, komen, atau juga boleh subscribe. Sampai jumpa di ulasan video berikutnya.